tanggal 25 Agustus 2023. Setelah melaksanakan tahapan persiapan yang cukup matang, seluruh personel yang terlibat segera melaksanakan pergeseran personel dan kendaraan tembur menuju Rahlat Puslat Pur Marinir Asembagus Kabupaten Situbondo. Batalion Kavaleri 8 Narasinga Wiratama sebagai satuan pemukul Kavaleri Divisi Infanteri 2 Kostrat menurunkan 2 unit main battle tank Leopard 2A4 dan 1 unit ARV. Sedangkan First Armored Regiment menurunkan 4 unit M1A1 Abrams. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 13 September 2023. Pada tanggal 31 Agustus 2023, bertempat di lapangan Puslatpur Marinir Asembagus, seluruh personel dari berbagai negara mengikuti upacara pembukaan Super Garuda Shield ke-17 tahun 2023 yang secara resmi dibuka oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Dalam 3 hari ke depan, seluruh pelaku akan melaksanakan latihan Field Training Exercise. Latihan ini melibatkan berbagai unsur manuver, mulai dari infanteri, kavaleri, aviasi hingga bantuan medis. Perencanaan kesiapan seperti Tactical Floor Game mulai terlihat dilaksanakan oleh seluruh pelaku, pendukung hingga penyelenggara. Latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2023 ini merupakan hal yang sangat menarik, khususnya bagi kecabangan kavaleri, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya sebagai koordinator materi untuk menyusun dan merancang latihan ini sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal semenjak awal sampai dengan akhir. Dalam latihan Super Garuda Shield ini mengerahkan 2 unit tank Leopard ditambah dengan 1 tank ARV dengan personil baik pelaku maupun pendukung total semua 29 orang. Di mana kami kavaleri bekerja sama dengan Australia, yaitu dari Resimen 1 Kavaleri Australia, mereka mengerahkan 1 peleton tank yang di mana kita dalam operasi Super Garuda Shield ini mulai dari FTX dan Kalvec kita melaksanakan kerja sama peleton combine. Setelah Komandan Batalion Blue Force menerima perintah operasi dari Komandan Brigade untuk segera merencanakan serangan perebutan sasaran initial objective yang dalam skenario ini sasaran telah dikuasai oleh musuh atau opposing force, sehingga satuan manuver armor mulai dikerahkan dan segera melaksanakan pergerakan manuver serangan. Pada tanggal 11 September 2023 adalah hari puncak latihan Kalvec yang akan diikuti dari seluruh unsur kecabangan yang terlibat. Seluruh persiapan dilaksanakan dengan sangat matang, termasuk unsur armor, khususnya pada pelaku dari Yonkav 8 yang secara langsung melaksanakan briefing yang dipimpin oleh Dan Yonkav 8, Mayor Kav Nuril Ambia. Dalam kesempatan latihan ini kita bermanuver bersama dengan satuan kavaleri dari negara Australia. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi personil dan prajurit-prajurit satuan kami untuk bisa berinteraksi, kemudian saling tukar ilmu pengetahuan, bagaimana sama-sama bermanuver di lapangan. Saya atas nama satuan juga merasa bangga karena setelah 17 tahun latihan Super Garuda Shield ini dilakukan, dan ini adalah kesempatan yang pertama bagi satuan kavaleri untuk terlibat secara langsung dan bermanuver bersama dengan pasukan-pasukan lainnya. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya, Batalion Kavaleri 8 Narasinga Wiratama tetap dilibatkan dalam latihan Super Garuda Shield. Seperti slogan dari satuan ini, Kavaleri never stop manuver. Kami tidak akan pernah berhenti bermanuver di medan pertempuran sampai dengan keberhasilan kita rebut. Akhirnya latihan puncak Kalvec dimulai. Para pelaku dari unsur armor mulai mempersiapkan diri memasuki kendaraan tempur.
seluruh tank Leopard 2A4 dan M1A1 Abrams mulai melaksanakan pergerakan dari daerah persiapan. Nampak sebuah pergerakan yang harmonis dan formasi taktis yang rapi dipertunjukkan oleh Satuan Yankav 8 dan First Armored Regiment. Di sisi lain, helikopter Black Hawk dari US Army terlihat mendaratkan pasukan infanteri yang siap untuk melaksanakan serangan darat menuju area musuh. Setelah seluruh unsur baik infanteri hingga artileri medan melaksanakan serangan, akhirnya seluruh tank Leopard 2A4 dan M1A1 Abrams mendapatkan perintah untuk bergerak menuju sasaran musuh. Seluruh tank segera bermanuver dengan gesit, melibas medan tempur yang telah penuh dengan rintangan dan lautan debu. Dengan kemampuan para personilnya yang mampu mengawaki alutsista canggih ini, seluruh tank sungguh tampil memukau. Terlihat di udara, Satuan Manuver Udara melaksanakan bantuan penembakan yang dilakukan oleh helikopter-helikopter tempur canggih milik TNI AD dan US Army. Akhirnya, tank Leopard 2A4 dan M1A1 Abrams telah berada dalam posisi tembak dan siap melaksanakan penembakan ke target sasaran musuh. Tembakan kanon oleh tank Leopard 2A4 milik Yankav 8 sungguh dahsyat menggetarkan teater latihan pertempuran kali ini. Ledakan demi ledakan dikeluarkan oleh alutsista super canggih kebanggaan TNI AD ini. Setelah target sasaran musuh terlihat hancur, serangan terus dilakukan oleh tank Leopard 2A4 dan M1A1 Abrams dengan tembakan mesin berat yang dalam skenarionya musuh yang tersisa masih melakukan perlawanan. Pantang untuk berhenti, seluruh tank terus memberikan serangan tembakan hingga akhirnya target sasaran musuh dapat ditaklukkan. Dan misi selesai, latihan puncak Kalvex berjalan dengan sukses. My name is Major Adam Sherwin. I'm the Officer Commanding B Squadron, here commanding the Australian Combat Team for Exercise Super Gruta Shield. We've just finished our combined field training exercise with the 8th Armoured Battalion and their Leopard 2 tanks. Throughout our training, it's been great to see that despite the language barriers and the different basic tactics, the two forces were able to work together to a very high level. Culminating the field training activity where the squadron and combat team working with the US Marine Corps to move forward against a larger defense and ultimately come out victorious. Hi, my name's Kylie Stockman. I'm a trooper. I work as a gunner on the M1A1 in the Australian Army. We've been working with the TNI for the last few days. And it's been very interesting working with different countries, including America, Indonesia, obviously the TNI. The cultural differences are very exciting. To be here and to be able to work with the TNI is definitely a great experience. To learn their different ways of working with tanks and recovery vehicles is very exciting. I'd recommend it to anyone. The TNI are very nice, very welcoming, and we get along great with them.
G'day, my name's Lieutenant Mitch Spender, and I'm a troop leader of Tango 2-2, East Wedding 1st Army Regiment, working here on Super Garuda Shield with the PNI. This has been a unique experience for our 1st Armoured Regiment, particularly B Squadron, being out of the country working with the Leopard and particularly the PNI for the first time in forever, I believe. It's been a unique experience for interoperability, working side by side with the PNI, pushing each other to our limits and getting the best out of ourselves in the field environment. G'day, my name is Captain Nicholas Coles and I'm the second in command of B Squadron, 1 Armoured Regiment, the squadron that's been committed to support Exercise Super Garuda Shield. I've really enjoyed my time in Indonesia. I was lucky enough to participate in the final planning conference for this activity. And both that time and this time, I've really enjoyed my experiences in this country. Had the opportunity to work with US Army, US Marines, Singaporeans, and as well as our close T&I partners. Found that incredibly interesting as there's a lot to deconflict when you're out there on the battle space working together. But to see everyone work together, put in their best effort and then accomplish the mission, that's been both incredibly rewarding to watch from my 2RC perspective, but rewarding personally as well to see the performance of my squadron and the performance of the T&I platoon that we've been training with. Usai sudah kegiatan latihan bersama ini. Kebersamaan ini tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih Super Garuda Shield. Together, we can.